Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Radhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin dan rahmat hidayah inayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, peparing Allah kenikmatan berupa kesehatan jasmani rohani, kula panjenengan ditakdirakan oleh Allah mampu melaksanakan ibadah puasa yang sudah dapat 20 hari. Benar nggih? Dan tadi malam itu kita mengawali untuk qiyamul lail. Jadi ini posisi rawan ngantuk. Soalnya malaman. Mulai jam pinten to mriki? Ada yang mulai jam 1, ada yang mulai jam 2. Karena qiyamul lail. Tapi mudah-mudahan jerih payah panjenengan berupa ngantuk, berupa qiyamul lail, berupa tadarus, berupa amalan sunnah, infak, sodako, dan lain sebagainya di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, tentunya tidak hanya di sini fenomena ini. Kalau di bulan Ramadan itu volume jamaah bertambah, dan juga di masjid-masjid yang lain itu bertambah, saya tidak heran kalau juga orang aktif membaca Al-Quran itu di mana-mana juga terjadi, ya, di mana-mana terjadi. Karena apa? Karena memang Ramadan ini adalah satu momen yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad, dan ini hadiah terbesar dari Allah. Makanya orang berlomba-lomba ketika pada bulan Ramadan itu untuk meraih sekian banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berupa amalan sunnah, berupa amalan wajib, itu semuanya dilakukan, dan itu dengan ringannya. Kenapa? Karena ada momen. Karena ada momen Ramadan yang hadiahnya luar biasa dari Allah. Nah, sekarang mari kita lihat nanti kondisi setelah Ramadan seperti apa. Nah, ini masalahnya. Yang menjadi PR kita ini bukan di bulan Ramadannya. Kalau bulan Ramadan semuanya ringan. Gitu. Tekon nang masjid jam 1 lho kelakon. Jam 2 kelakon. Karena apa? Ada momen. Coba di luar bulan suci Ramadan. Kita lihat nanti. Gitu Mas. Kita lihat nanti. Apa kita bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan yang selama di bulan suci Ramadan telah kita lakukan? Apa kita kembali kepada titik seperti sebelum bulan Ramadan? Ini masalahnya. Bulan Ramadan aktif membaca Al-Quran, bahkan khotam 1 kali, 2 kali. Kita lihat setelah bulan Ramadan seperti apa. Apa masih seperti itu? Nah, ini masalahnya, Pak. Ini yang harus kita koreksi, harus kita, apa ya istilahnya itu, kita lihat diri kita masing-masing ini, ya. Dan mudah-mudahan kulo panjenengan ini bisa mempertahankan amalan yang selama di bulan suci Ramadan telah kita lakukan, telah kita bina 1 bulan penuh. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, Mas Yan, okay? Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin ingkang kulo hormati, saya akan menyampaikan ayat di dalam surat Fatir ayat 29 itu Allah berfirman begini. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna, mereka membaca kitaballahi, kitab Allah, yaitu Al-Quran. Tala yatlu, ada dua, Pak. Qara'a yaqra'u qira'ah. Kalau qara'a yaqra'u itu membaca, tapi membaca umum, buku-buku yang lain, membaca situasi, membaca kondisi, itu qara'a yaqra'u qira'ah. Makanya ayat yang pertama kali adalah iqra'.
bacalah, kan begitu nggih. Nah, itu membaca secara umum, ya, membaca situasi, membaca kondisi, membaca keadaan, itu ikra. Nah, tapi kalau sudah talayatlu, tilawah, ini khusus membaca kitab Allah. Dan membacanya itu ada kesinambungan. Bukan hari ini membaca mari ngono wis gak maca meneh. Itu bukan itu. Jadi talayatlu tilawah. Tilawah itu membaca yang ada sambungannya terus-menerus. Makanya musabaqah itu disebut musabaqah tilawatil Quran, bukan musabaqah qiraatil Quran. Kalau pakai qiraatil Quran kurang pas. Yang benar tilawatil Quran, musabaqah tilawatil Quran, lomba membaca Al-Quran yang setiap tahun diadakan oleh pemerintah. Kenapa kok disebut tilawah? Karena ada lanjutannya. Di dalam sebuah perlombaan itu kan ada babak penyisian, kan begitu ya? Mari babak penyisian, ono lanjutane. Nopo? Semifinal. Mari semifinal, ono mana lanjutane? Final. Sampai ditentukan juara 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah sesungguhnya orang-orang yang yakluna kitab Allah, membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, dan membacanya itu terus istiqomah. Baik bulan Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan, maksudnya ayat itu begitu. Ngoten. Wa aqamus shalah, dan dia itu menegakkan salat, selalu menjaga salatnya. Baik salat wajib maupun salat sunnah. Salat tahajud, qiyamul lail, salat duha, salat hajat, salat sunnah rawatib, semuanya dia jaga. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka mampu menjaga infaknya. Tidak hanya bulan Ramadan saja, tapi infaknya rutin. Mimma razaqnahum, dari sebagian apa yang Allah berikan rezeki kepadanya, sirra wa alaniyah, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan, dikatakan yarjuna tijarotan lan tabur. Berarti orang itu mengharap suatu perniagaan yang tidak pernah rugi. Coba, sampai diibaratkan oleh Allah itu perniagaan, Pak. Tijarotan, perdagangan, lantabur yang tidak pernah rugi. Jadi sapa wonge sing jaga telu iki, Pak? Wonten tiga nggih. Nomor satu, yatluna kitaballah. Dia selalu menjaga tadarus Al-Qur'an. Ya, dengan harapan mudah-mudahan nanti yang aktif tadarus selama bulan Ramadan dilanjutkan setelah bulan Ramadan. Yatluna kitaballah. Sing nomor loro, wa aqimus shalah, menjaga salatnya. Apalagi salat jamaahnya terus dijaga baik bulan Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Dijaga. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan dia infaknya juga dijaga. Orang kalau punya tiga ini, Allah mengatakan yarjuna tijarotan lan tabur. Berarti dia itu sama dengan mempunyai suatu perniagaan lan tabur yang tidak pernah rugi. Nah, coba. Yang tidak pernah rugi. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga tiga ini. Ingat ya, nopo? Pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, menjaga sholat, baik wajib maupun sunnah. Yang ketiga, infak. Nah, gitu ya. Infak itu ada dua, infak wajib berarti zakat, infak sunnah berarti ya sodako biasa itu. Ya, yang kotak masjid tiap-tiap biasanya keliling itu. Menjaga tiga ini, podo karo duwe barang dagangan sing gak tau rugi. Nah, gitu ya. Yang tidak pernah rugi lan tabur. Ya Allah. Liwafiyahum ujurahum, Allah ingin mencukupkan pahala-pahala dari baca Quran, dari sholat, dari infak tadi. Wa yazidahum min fadli, dan masih ditambah oleh Allah. Wong nek iso istiqomah telu iku bakal takai anugerah-anugerah, kemuliaan-kemuliaan yang lain. Oleh karena itu para jamaah sekalian, sebagai penutup, Nabi Muhammad itu menjadi seorang nabi yang derajatnya di atas para nabi, karena Nabi Muhammad itu dituruni wahyu berupa Al-Quran. Walaupun Nabi Muhammad itu secara lahirnya paling terakhir, tapi Nabi Muhammad itu derajatnya paling tinggi. Allah mengatakan
khotamul anbiya wal mursalin. Kamu ini pamungkas para nabi. Kan begitu ya? Mengatakan lagi sayyidul anbiya wal mursalin, menjadi pemimpin para nabi dan para utusan Nabi Muhammad. Ya. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara para malaikat, karena malaikat Jibril lah yang ditugasi oleh Allah membawa wahyu turun berupa Al-Qur'an. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia karena Nabi Muhammad dituruni Al-Qur'an. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena malaikat Jibril yang ditugasi oleh Allah, diamanai oleh Allah untuk menurunkan wahyu berupa Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena di bulan itulah Al-Qur'an diturunkan. Sangat dipahami ya? Karena Al-Qur'an diturunkan pada bulan itu. Lailatul Qadar menjadi malam yang paling istimewa. Itu karena malam itulah pas Al-Qur'an diturunkan dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah, langit yang paling bawah dengan dunia. Makanya malam itu bisa mengubah nilai orang ibadah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau di total itu 83 tahun. Jadi barang siapa yang sholat, mengadakan sholat, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, pas Lailatul Qadar mudun, maka orang itu dicatat ibadah oleh Allah terus menerus selama 83 tahun. Gak dipotong mangan, gak dipotong turu, gak dipotong ngombe, gak dipotong kerja wis. Pokoknya 83 tahun itu ibadah terus. Barang siapa yang pas Lailatul Qadar mudun membaca Al-Quran, maka dicatat oleh Allah. Ya, orang itu dicatat oleh Allah membaca Al-Qur'an terus selama 83 tahun. Barang siapa yang infak sedekah pas Lailatul Qadar mudun, maka orang itu dicatat selama 83 tahun sedekah terus-menerus. Inilah malam yang direbut oleh seluruh penjuru kaum muslimin muslimat yang ada di muka bumi ini. Itu ya, yang tadi malam sudah kita lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan di 10 hari yang terakhir yang sudah bahwa Lailatul Qadar itu fi asril awakhir, di 10 malam yang terakhir, tepatnya di malam-malam ganjil, kita tidak pernah lengah dengan malam itu. Dan mudah-mudahan kita semuanya orang yang ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan malam yang istimewa ini, yaitu Lailatul Qadar. Gitu nggih. Barang siapa yang mendapat ini pasti beruntung, dan barang siapa yang tidak mendapatkan pasti rugi serugi-ruginya. Itu nggih. Wong ibadah sekejap saja dinilai sama 83 tahun. Itu nggih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kula panjenengan saged istiqomah. Nggih. Istiqomah, apa yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah, dan yang masih tersisa ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kemampuan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan sempurna. Amin Allahumma amin, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan itkun minanar, dibebaskan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Itu saja, kita akhiri dengan doa khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.